Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disputpora setempat melakukan ritual adat Balian dan Mamah Paslewu pada Minggu 19 September 2021 kemarin. Acara ritual adat Dayak Balian dan Mamah Paslewu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga ini berlangsung di Balai Basarah Panampung Penyang, Jalan Melati, Kuala Kapuas. Acara ritual adat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kapuas Septedi dan dihadiri Kepala Disputpora Kapuas Haji Suparman, anggota DPRD Kapuas Darwandi, dan sejumlah undangan lainnya. Sekretaris Daerah Kapuas Septedi mengatakan, ritual Balian dan Mamah Paslewu ini sebenarnya rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada saat hari jadi Kota Kuala Kapuas dan HUT Pemkab Kapuas. Namun karena pandemi COVID-19, sehingga acara ritual adat ini pun mengalami penundaan dan baru pada tahun ini dapat dilaksanakan. Septedi berharap dengan terlaksananya ritual adat ini, mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat berlalu. Masyarakat selalu sehat dan segala macam penyakit tidak ada lagi di Kabupaten Kapuas. Ya, hari ini acaranya adalah ritual Balian dan Mamah Paslewu yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas. Dan kegiatan hari ini nantinya adalah merupakan pembukaan dan akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Dan kegiatan ini juga kita syukuri sebagai babak awal karena kegiatan ini sudah hampir 2 tahun tidak pernah dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Dan hari ini juga acaranya diiringi dengan doa-doa dan berharap semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kapuas, Sulatin, mengatakan, rangkaian acara ritual adat dimulai dari ritual Balian Batahur Sahut Lewu dan kemudian dilanjutkan dengan ritual Mamah Paslewu. Sulatin menjelaskan, ritual Balian Batahur Sahut Lewu tujuan utamanya adalah untuk jaminan keselamatan dan keamanan dari gangguan luar, terutama sesama manusia, alam, dan lingkungan dari hal-hal yang buruk. Sedangkan Mamah Paslewu artinya menghilangkan, menghapuskan, atau membuang segala sesuatu yang buruk atau jahat, termasuk bala penyakit dan musibah. Nah, jadi kegiatan ini dirangkaikan mulai dari Balian makanan Sahut Lewu atau membayar Sahut Lewu, dilanjutkan pada acara Mamah Paslewu yang menggunakan basir Balian dari Keladan sejumlah 5 orang. Dan tujuan utama mengapa Sahut Lewu ada, sahut itu adalah jaminan kesehatan, keamanan kita dari gangguan luar, terutama sesama manusia, alam, dan lingkungan kita sendiri dari hal-hal yang buruk yang sangat tidak mungkin kita manusia menghadapinya. Itu pertama. Yang kedua, dilanjut dengan rangkaian Mamah Paslewu. Mamah Pas berarti menghilangkan, menghapuskan segala sesuatu yang buruk atau yang jahat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.